kalian. Tetapi kita tanpa mengarah kembali pada situasi yang KKN tadi. Dua hal yang sebenarnya pengen dihapus, pengen ditolak oleh semangat reformasi. Nah itu yang kita saksikan misalnya dalam kasus MK, gitu kan, bahwa ada conflict of interest antara ketua MK yang posisinya sebagai pangan dan salah satu kandidat cawapres waktu itu, dia terlibat conflict of interest. Sementara dalam aturan itu, undang-undang kehakiman apa, itu memang ada pasal-pasal. Hakim kalau terlibat ini, dia nggak boleh terlibat menghakimi, nggak boleh terlibat mengadili, dan memang diputuskan bersalah, bahkan semua hakimnya oleh ini ya, mahkamah NK-NK-nya diputus. Menurut temuan, ya, menurut temuan survei kita, jadi rupanya drama MK itu tidak terlalu berpengaruh di grassroots. Jadi publik, masyarakat bawah itu membedakan, ini isu elit, ini konsumsi elit, tidak berkaitan langsung dengan masyarakat bawah. Kecuali isunya isu sembako ya, isu BBM, ya isu kenaikan harga beras, dan lain-lain, mungkin berpengaruh. Temuan survei kita misalnya, yang setuju bahwa putusan MK itu, adalah ada konflik untuk ada konflik kepentingan yang setuju dan yang tidak setuju itu sama secara mayoritas memilih Prabowo Gibran. Harusnya kan yang setuju kalau putusan MK itu ada apa namanya konflik kepentingan, harusnya dia memilih pasangan selain Prabowo Gibran. Tetapi faktanya semuanya Prabowo Gibran. Artinya isu putusan MK kemarin itu isu terlalu elitis. Jadi tidak terlalu punya efek elektoral di barisan pemilih bawah begitu kira-kira.